Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kampung Segaran, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau gitu apakah semuanya sudah siap melihat rumah barunya Bapak sekeluarga? Siap. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita berbalik badan. Yuk, kita balik badan dulu. Ayo, Pak. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita hitung mundur dimulai dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Ya Allah. Selamat datang di rumah baru. Waalaikumsalam. Loh, aku di sini juga, Bang. Dina, gimana lihat rumah yang baru? Tenang. Seperti impiannya Dina nggak? Iya. Ada siapa itu di situ? Upin? Upin. Ipin. Bagus ya TV barunya. Dan selain nonton kartun, Dina juga bisa nonton acara-acara yang ada edukasinya ya. Yang bisa mendukung impian Dina menjadi guru ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya loh, kita sampai di sini deh, kita punya rumah baru deh. Bedah rumah lagi, cek. Nih kamar utamanya, lihat dong, lemari, ranjang, gorden. Wah, pasti tidurnya lebih nyaman. Gimana Ibu? Senang banget punya rumah seperti ini. Nyaman ya Bu ya? Nyaman. Tidur-tidur mungkin nyamuk nggak terlalu banyak. Iya, pastinya. Terapet nggak banyak lubang-lubang. Dindingnya, atapnya udah nggak ada lubang ya? Iya. Yang kemarin kan pakai asbes ya, panas banget ya? Iya, nggak pakai plafon. Sekarang pakai asbes, dikasih plafon, jadi nggak panas. Ya? Iya. Nah, yuk kita lihat lemarinya nih, Bu. Silahkan. Dina masih ingat kan lemari yang lama? Iya. Tuh, bagus sekarang. Coba Dina yang mendoakan orang tua ingin bahagia, ingin umroh. Seneng gak lihat kamar barunya Bapak Ibu? Seneng banget. Seneng banget ya. Bapak Ibu bisa tidur nyaman ya, gak di lantai lagi. Gak bakal kebocoran lagi, gak ada binatang masuk lagi ya. Dan Ibu, semoga kamar yang nyaman ini bisa bikin kesehatan Bapak jauh lebih baik. Amin. Lagi. Amin, Allahumma amin. Pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah. Nah, kamar ini kan kamar anak ya. Kayaknya nggak cukup ya kalau kasurnya cuma satu buat bertiga ya. Berarti coba Ibu duduk dulu yang nyaman. Ibu, naik. Dina kakinya duduk naik dulu. Dulu. Ibu, kakinya naikin dulu. Ya. Naikin dulu. Tarik. Satu, dua, tiga. Di bawahnya bisa dibuka lagi, ada kasur tambahan lagi. Ini masih lebih lebar lagi ya Bu ya. Jadi si kecil bisa berduaan nih di bawah, Dina bisa di atas ya.
Dina kan udah dapat hadiah untuk bisa bersekolah lagi ya. Semoga meja belajarnya mendukung kegiatan sekolahnya Dina ya. Pasti. Pokoknya nanti kalau Kak Rasi sama Kak Bobby ketemu Dina lagi, harus udah jadi guru ya. Dan jangan lupa harapan buat orang tua kemarin yang bikin kita semuanya takjub merinding tuh karena Dina kepikiran mau berangkatin ibu sama bapak umroh. Sini sayang, kamu sini. Sini, sini. Nyaman nggak? Coba kalau lagi nulis, lagi belajar di sini ya. Kejutan. Coba dikeluarin semuanya buku-bukunya. Udah lengkap semuanya ya. Alhamdulillah. Di ruang makan kita. Pas banget nih, paling nyaman keluarga tuh ngobrol sambil makan ya. Kemarin kita senang banget dijamu sama bapak ibu, cuma kalau duduk di bawah kan binatang banyak masuk. Benar, apalagi ibu bilang ular aja pernah masuk ya kan, semut-semut ya. Jadinya akhirnya makanannya ikutan kotor, nggak steril. Sedangkan ini tiga anak butuh makanan yang sehat. Semoga meja makan ini bisa membawa kebahagiaan lagi. Amin. Nah, ini juga alat-alat makanan sudah kita siapkan, Bu. Wah, ada apa itu, Pak? Ini Bapak. Ya, Ibu pingin ya? Ini keinginan Ibu kan? Iya. Kita doain, mudah-mudahan kambingnya Bapak Ira sama Ibu Ais berkembang biak jadi banyak, jadi banyak. Kami kita titipin dulu kali ya? Iya, Komandan. Oh. Bapak, saya titipin dulu, Pak ya. Pokoknya ini udah jadi hak Bapak. Ayo. Boleh. Ayo, John. Jalan, John. John sama Jin. Silahkan, Pak. Maju ke depan. Wah, ini kayaknya hari sudah mulai sore. Udah saatnya. Bapak istirahat. Kita mau banget Bapak istirahat ya. Iya, Pak ya. Jadi, kayaknya udah saatnya kita pamit. Gimana kalau saya mau mengingatkan nih penonton di rumah, kalau Bedah Rumah Lagi punya Instagram official yaitu @bedahrumahlagi.mnctv. Di follow ya, supaya nggak ketinggalan berita-berita terkini tentang Bedah Rumah Lagi. Jangan lupa di follow, oke? Ya, cakep. Kalau gitu, saya Ardina Rasti. Saya Bobby Maulana juga. Dan saya Farnia SMS. Ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Bedah Rumah Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Barakallah. Terima kasih ya.